Memang kalau di Melbourne ini agak susah ya nyewa motor ya. Nggak seperti di Amerika kemarin. Ini motor terenak yang dipakai anak prediksi itu si Darto nih, F850. Feature-nya lengkap. Ini ada GPS-nya. Terus ada penghangatnya di tangan. Oke, teman-teman semua. Seperti biasa kalau kita touring prediksi, saya selalu mendapat kesempatan untuk mereview motor-motor yang dipakai oleh anggota prediksi pada tour kali ini. Itu perjalanan kita cukup jauh dari Melbourne ke Lorne, Great Ocean Road ya, itu kurang lebih 390 km. Dan kita menempuhnya kemarin dalam waktu 10 jam. Itu pakai berhenti-berhenti sih ya. Oke, motor yang dipakai anak-anak prediksi kali ini adalah ini yang pertama. Ini adalah Royal Enfield Continental 650 Twin ya, 650cc. Ini dipakai sama Ronald. Motor ini enak banget, kenceng, cuma memang agak begini nih, agak cafe racer gitu gayanya, jadi emang agak nunduk gini. Makanya Ronald kemarin agak-agak pegel dia, karena mau posisi duduknya nunduk gitu ya. Nah ini selanjutnya, ini yang dipakai, ini kalau nggak salah dipakai sama Stevie ini. Ini dipakai Stevie, Royal Enfield juga, Interceptor 650. Nah, terus kemudian ada Royal Enfield lagi, Interceptor 650 juga, ini yang pakai Soleh. Dua-duanya motor enak juga nih. Memang kalau di Melbourne ini agak susah ya nyewa motor ya. Nggak seperti di Amerika kemarin, pilihannya banyak. Kita dapet ini. Terus kemudian ini dipakai sama Omes, Triumph Trident. Berapa cc, kalau nggak salah 600-an juga nih. Ini juga sama, modelnya kayak si ini ya, agak sedikit begini, dan ini kecil, lebih lincah sih gitu, cuman lebih mendingan dibanding yang Ronald tadi, masih agak tegak. Ini Omes pakai ini dia, kecil, motor lucu, pendek, maksudnya bodinya tuh pendek. Terus ini KTM. Nah ini dipakai kru kita kemarin untuk boncengan, satu bawa kamera, satu nyetir. Kalau nggak salah ini bawa si Putra. Nah ini motor gua. Gua dapat Iron tahun 2011, 883. Enak banget di motor. Cuma memang shocknya agak udah keras sih bagian belakang, jadi kalau kena bumpy jalanan tuh sakit gitu. Tapi ya so far sih dipakai ini enak banget buat jalan jauh, kenceng motornya, koplingnya juga enteng. Nah sebelah sini kita lihat, nah ini motor-motor enak semua nih. Nah ini mobil orang ya, kita nggak pakai nih, jadi nggak tahu mobil siapa ini, kita nggak pakai. Kalong. Wih, banyak banget kalong. Burung. Ada burung ya? Iya. Oh, jadi sarang burung tuh. Wih, banyak banget burung. Pada terbang. Wih, gua pikir kampret. Wih, banyak banget. Nah, ini selanjutnya. Ini motor-motor enak semua nih. Ini motor terenak yang dipakai anak prediksi itu si Darto nih, F850. Feature-nya lengkap, ini ada GPS-nya, terus ada penghangatnya di tangan, jadi box-nya juga lengkap, jadi riding kali ini Darto paling the best sih motornya. Udah gitu, udara kan dingin kita motoran, jadi ada pemanasnya nih, enak. Sama nih Surya juga pakai GS, GS berapa nih dia? R1200. Wow, ini enak banget nih. Motor 2 ini gila, enak-enak banget ini.
Mantesan mereka semua kemarin asik-asik aja jalan, enak bener motornya. Ini Gading juga sama, tapi kalau ini Triumph nih. Modelnya juga sama kayak BMW. Enak juga dipakainya nih. Triumph Tiger 800cc. Wah, mantap. Riding kali ini seru karena jalanannya bagus, treknya juga enak dijalanin, cuma memang cuacanya cukup dingin yang kemarin waktu kita berangkat ya. Tapi besok balik ke Melbourne-nya prediksinya sih cuacanya lumayan panas, 36 sampai 39 derajat. Dan katanya ada berita di televisi sini bahwa siap-siap besok tuh akan panas banget gitu. Oke. Itulah motor-motor yang udah kita review. Nah, ini hafal. Jadi kita kalau naik mobil ini kita bisa ngapalin sesuatu. Apalin apa aja bisa. Mobil hafal. Ini punya orang buat kita. Nah, ini. Ini tuh I love. Ini dia mobil orang. Mobil orang juga ini. Wih, burungnya banyak banget. Ambil. Banyak banget burungnya. Ini tempat mereka pada santai sini tuh. Oke. Kayaknya udah pada istirahat, kita masuk kamar dulu ya. Lewat mana kita ya? Ini mas. Lewat sana apa lewat sana? Depan. Hah? Depan ya. Nah ini kamar kita, ini kamarnya Surya dan teman-teman. Hari ini, malam ini kita derajatnya berapa nih? 17 ya kan? 17 derajat ya. Nah ini kamar kita Mantra Lord. Jadi ini kayak dom gitu. Ada dua kamar di bawah, terus di atas ini kamar dulu berarti. Oh, jadi ada dua kamar di bawah, ada empat, di atas juga empat ya, sama ya, ada empat. Jadi gue dapet kamar yang di bawah ini, kalau mau ke atas bisa naik lift. Ini ada tiga lantai, jadi bawah empat, lantai dua empat, lantai tiga empat, berarti total satu apart ini ada 12 kamar. Yuk kita masuk ke kamar kita. Let's go. 142. Assalamualaikum. Nah, udah packing Haji Ferry ini. Udah siap-siap nih buat besok ya. Masuk. Terlambat. Aku juga harus packing nih buat besok. Silakan masuk. Fer, gimana perjalanan kita kemarin? Kemarin seru, selalu seru. Motor kamu apa sih? Apa? Motor kamu apa ya? Harley. Harley Heritage Softail. Heritage Softail klasik 2022. Tadi enggak ada di parkiran? Ada. Di depan ya? Iya, kan masih di depan sebelah sono. Oh, masih di depan tadi, kita belum sempat ngeri. Nanti malam gue pindahin ke sini, dekat biar besok kita packing ikat-ikatnya enggak terlalu ribet gue bawanya. Enak enggak motor lo dipakai? Harley itu kadang-kadang enak banget. Oh, jadi selalu enak dong. Selalu enak pastinya dong. Pak Haji pakai apa, Pak Haji? Aku. Mm-mm. Kan Iron tadi aku udah jelasin. Wah, keren banget. Iron. Seneng enggak pakai Harley? Enak dong. Aku anaknya Harley banget. Oh, gitu. Iya. Enggak pernah lepas ya, Pak Haji ya? Enggak pernah lepas. Wah. Kan kemarin gua memimpin pasukan di depan. Betul. Sebagai ketua harus tetap selalu ada bersama kita, nah, supaya kita tetap merasa safe gitu ya. Merasa safe. Gak akan pernah ninggalin, gak pernah. Gak pernah capek juga kan? Mana ada kata capek buat gua. Iyalah, benar. Gak pernah di mobil nggak? Gak pernah. Lu di belakang kemarin ya? Pasti. Karena lu sweeper. Kapan sih gua selalu taruh di depan? Gak pernah gua taruh di depan. Fer, sebenarnya kan kamar lu bukan di sini, Fer. Di atas. Kenapa lu di sini sih? Gua nemenin lu. Alah. Sebagai pengawal. Coba yang benar. Kenapa? Gua itu kan ngejagain lu, Ji. Gua takut ada apa-apa. Takut apa? Ada apa-apa tuh? Lu takut. Iya, cekong juga, Nek. Harusnya Ferry kamarnya di atas. Tiba-tiba dia, Ji, gua malu ya, Ji ya, kata gitu. Yeah. Gua sendirian di atas serem. Iya. Yeah. Gua sensitif sih kalau kayak gitu-gituan. Iya, tapi akhirnya dia menemani aku. Aku juga sebenarnya kalau sendirian juga nggak enak sih di sini. Iya. Karena lumayan gede ruangannya. Gua tahu, lu pasti akan kesepian gitu. Nah, gua tuh nggak ngelepas lah. Lonely is the night. Nah, lonely is the night when I'm not with you. Nih, barang-barangnya Ferry nih. Tuh, siapa? Masak mie instan. Di sini lengkap tuh. Ya, ada
ada apa namanya nih? Kompor lengkap gitu. Ya, namanya juga namanya. Aku tadi kan ke kamar mandi ya. Aku lihat daleman kamu kok warnanya pink sih. Ayo punya siapa? Itu sebenarnya. Maco, gede badannya tatoan. Masa celana boxernya pink? Aduh, kamu deh. Ini kamar kita nih. Ini ruang santainya di sini. Ya. Jadi langsung lengkap, pemandangan langsung lapangan tenis guys di depan enak banget. Santai ya. TV-nya semua. Nah, ini kamar kita di sini. Jadi kita berduaan kemarin di sini. Mesti lihat dong singgah sana kita ketika kita berjumpa malam-malam. Kita berduaan kemarin di sini. Tuh. Nih. Pak Haji tidurnya di sini. Nah. Aku di sini. Jadi aku bergema tidurnya. Sini. Tuh, di situ. Kayak anjing laut. Di sini kita berduaan. Badannya kan gede ya. Ini kan kasur cuma segini. Jadi gua udah enggak kebagian tempat tidur, terhimpit rasanya gua semalam. Akhirnya kita hamburger deh. Iya. Kita pelukan. Oke deh guys ya, gue mau tidur nih, udah ngantuk banget nih. Iya. Yeah. Ya, kita mau siap-siap buat packing besok, packing, mau packing. Jalan lagi balik ke Melbourne. Sekarang ini waktunya mau menunjukkan pukul 11 kurang malam. Oke, okay, kalau yes. Waktunya menunjukkan berarti kita harus nunjuk. Ya. Oke, okay, menunjukkan pukul 11 malam. Oke. Okay. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Pukul 11. Yeah. Berarti dipukulnya 11 kali. 11 kali. Oke okay deh, kita istirahat dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mm-hmm. Besok kita balik lagi ke Melbourne. Doain semoga lancar semua ya. Oke. Oke. Kamu entah malam mau di mana sih? Di sini.